Kau betul-betul faham ke? Tanya dia betul-betul. Rupanya banyak orang Malaysia bantu dia. Bantu dia bila macam dia, contohnya macam persatuan apa, kesatuan wanita dekat tempat kerja kan, Puspanita. Dia tanya Puspanita tu apa ya, dia kata. Jadi ramailah orang yang jawab kat bawah tu. Tunggu cuy, gua terharu aja gitu cuy. Gua sumpah, gua terharu aja ya. Selain dari Pak Kodi, Ustaz menyelipkan nama saya di ceramah tu. Gua sumpah, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy ya. Jaga kesehatan karena memang kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy. Oke, kali ini kita akan mereaksi lagi ceramah motivasi dari Ustadz Syamsul Jebat cuy ya. Yang mana ini sudah berapa hari ya kita gak mereaksi Ustadz lagi. Dan saya informasikan sedikit ya kepada korang untuk sekarang, untuk hari ini ya. Untuk hari ini channel Ustadz belum ada ya muncul di YouTube ya. Saya cari-cari dari tadi gak ada gitu cuy ya. Semenjak 2 hari yang lalu kena hack gitu ya. Mungkin ada berapa, mungkin ada adaptasi lagi ya, untuk mengembalikan, memulihkan lagi channel Ustadz cuy ya. Mari kita berdoa sama-sama agar channel Ustadz bisa kembali lagi gitu cuy ya. Saya dari tadi ini cari-cari cuy. Nah, terpaksa saya menuju ke opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu adalah saya lari ke Facebook cuy. Di sini ada Facebooknya Ustadz ya. Di sini ada Facebooknya Ustadz. Nama Facebooknya itu adalah Syamsul Amri Ismail Official cuy. Jangan salah cuy ya, jangan salah lagi. Kayak TikTok itu banyak sekali yang salah gitu ya. Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau kurang suka dengan video ini silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah cuy. Korang bisa komentar apa aja tentang video yang saya reaksi di sini cuy ya. Oke, dan langsung aja kita tengok di sini videonya cuy. Di sini nggak ada judul ya, tapi saya mengambil video yang satu ini cuy. Saya asal ambil aja ya video yang mana yang Ustadz memang maksudnya dari thumbnailnya saya lihat gambarnya lumayan fresh, dan saya coba juga audionya cuy. Seperti biasa saya selalu cakap, saya mementingkan sangat namanya audio. Saya dengar audionya bagus, langsung saya download cuy. Oke, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Saya minta pendapat korang. Korang bisa komentar di bawah, apakah saya harus membuat video ceramah Ustadz ini full atau saya bagi dua cuy. Kasihan, ada teman-teman yang gak bisa nonton full juga gitu cuy ya. Kasihan juga gitu ya. Jadi saya di sini ingin membagi dua video ini cuy ya. Jadi kalau korang bisa kasih masukan lah cuy ya, yang mana yang lebih kurang nyaman gitu ya, yang mana yang menurut kurang itu lebih tak boring gitu ya. Karena kalau kita mendengarkan selalu ceramah Ustadz itu pasti banyak sama, cuman perbedaannya karena Ustadz membawakannya itu dengan sedikit berbeda gitu ya, dengan ekspresi yang berbeda gitu ya. Oke, langsung aja. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Cuba. Oke. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana. Ini ada perusahaan ini cuy. Kayaknya di sebuah perusahaan ini cuy. Miros. Nama perusahaannya Mirus ini cuy. Illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengisi acara, kepada pimpinan-pimpinan Mirus. Ya, oh, barisan pegawai-pegawai. Penyebutannya Mirus ya.
pegawai kanan dan kiri. Mairos. Seluruhnya tuan-tuan dan perempuan yang mati Allah sekalian. Sebab saya tak ada salutasi kan. Ini saya belasah je lah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Saya pun tak sangka pagi ni kita dapat bertemu dengan tahap mengejar masa. Tempatnya di berbezanya mana? Berbezanya Syamsul Debat ni dengan pencamah yang lain. Adalah satu hamba Allah pencamah ni, dia ajak saya pencamah sama dengan dia. Kita on pair berdua. So saya pun susunlah jadual seperti mana dia orang susun jadual saya. So waktu di Melaka, pagi kuliah subuh, kuliah duha, kemudian petang kuliah tiga, kemudian malam satu pergi ceramah kan. Dia marah saya. Kau ingat aku macam kau? Dia kata. Dia marah saya. Sebab saya memang hari-hari tiga ceramah tak kuat. Ya, ini langsung Ustaz cakap ya. Waktu berjumpa kemarin Ustaz cakap, saya tu dalam satu hari, Andi, saya tu dalam satu hari tiga kali ceramah. Jadi wajarlah ya, semua apa yang Ustaz ceramahkan itu hampir sama. Karena permintaan juga gitu cuy. Ustaz cakap itu banyak yang permintaan yang video apa namanya ceramah yang itu diulang lagi gitu ya. Setiap hari. Bayangkan itu dalam satu hari tiga kali. Boleh tengoklah dekat iPad saya ni memang tidur pun banyak tidur dalam kereta. Tak tahu mana ni. Oh, kan. Jadi saya semalam bayangkan dua hari lepas saya memang ceramah di mana dua hari lepas ni. Pagi di di Melaka, KL, petang Melaka, malam Melaka. Kemudian saya terus gerak pagi semalam saya di Tanjung Malim, petang semalam di Georgetown dengan satu department dengan apa satu kementerian dengan you all, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP. Malam tadi di Balik Pulau, di College Vocational Balik Pulau. Pagi ni bersama dengan semua. Dan lepas Jumaat ni saya kena bergegas. Sama saya tak dapat makan tengah hari. Saya declare ni tak dapat makan tengah hari bersama. Tapi boleh bergambar. Kalau gambar nanti, boleh. Nanti kau nak kan. Jadi sebab saya kena je naik flight untuk ceramah di Sarawak pula. Dalam 5 hari kat sana. Itu pun padat tu. Ini Ustaz sebelum ini ya. Sebelum ke Sarawak apa? Sarawak ini. Sarawak cuy. Karena sempat Ustadz saya nggak tahu ada di mana itu kemarin cuy, waktu ke Malaysia Ustadz ajak ya, apa namanya, ke Sarawak juga. Oh ini sebelum ada yang ya. 4 satu hari subuh duha petang kan, saya kena cover kampung yang sebelum masuk lagi. Posisinya ni saya ada di Malaysia, saya lagi dahsyat pada Ali Parlimen kan? Tapi alhamdulillah lah, saya kesian lah tengok beberapa orang hari-hari ni yang kemurungan sebab nama tak ada kan. Jadi tak, saya nak bagi tuan-tuan tahu bukan apa. Bukan saya nak cakap apa, bukan kita cerita kempen apa. Itulah dunia tuan-tuan. Dunia. Nabi pernah sebut dah. Dunia Nabi sebut, akan tiba masanya nanti umat Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Dia kata, kenapa pula? Kata sahabat ni. Dan kenapa pula Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tapi kita ubah umpama buih di lautan, tak kuat, tak kukuh, dan dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Langsung tak takut, tak peduli, tak respect orang Islam ni. Kenapa? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan tu apa? Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. So kalau kita bergaduh dekat pejabat ni kan, soal kenaikan pangkat, bergaduh soal anugerah khidmat cemerlang, bergaduh soal bos lebihkan orang ni untuk pergi kursus yang jauh-jauh, bos lebihkan orang ni kalau untuk dapat merit tertentu. So apa beza kita dengan orang yang gila dunia ni? Itu sebabnya kita kena balik pada basic balik. Kebanyakan kita yang muda-muda ni, yang kerja ni dulu, waktu minta kerja, aku dapat kerja ni jadilah weh, tak fikir apa dah. Tapi bila dah dapat kerja, macam-macam lah kau fikir. Kau nak naik pangkat, kau nak itu, kau nak ni. Tak salah. Tapi jangan jadi dengan sebagai satu asas untuk menyebabkan kita hilang semangat nak bekerja. Itu faham. Itu sebab orang tu tadi tu gila dunia. Tak cukup. Batuk lagi banyak pada bercakap. Sibuk nak tanding lagi. Kau fikir. Orang semua suka kat saya lagi. Otak dia.
Tak, sudah-sudahlah kan. Itu sebabnya kita respect macam di Amerika Syarikat. Di Indonesia pun, saya baru ni berbalik dari Jakarta. Saya camah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Ustaz, tengah buyu ni semua sepanjang jalan ni. Ada kempen-kempen ni. Rupanya, masing-masing sibuk nak menaikkan calon presiden masing-masing. Rupanya Jokowi dah habis term. Jadi cukup lah. Kita kena buat macam tu. Kalau kita buat, kena buat sistem tu. Pemimpin tu berpenggal. Kan? Tak payah. Dua penggal cukup. Paling lama dua penggal. Barulah dia tu tak ada panjang nak cerita. Ha, ni last term ni. Panggil orang lain lah pula. So dia baru dah. Dia asah pemimpin-pemimpin baru. Masih lagi boleh. Boleh lagi. Mampus nak apa benda yang bolehnya lagi. Ini sensitif. Macam kita bekerja lah. Macam kita bekerja kan. Kita dah tahu kalau umur 55 dah boleh start pension lah. Mana orang yang dia kata tengok servis dia kalau dah sampai 22 tahun. Ada kata aku nak pension awal lah. Boleh lah. Pensiun dia lah. Dia mula fikir lah. Sebab pension, apa kita sedar. Pension. Hidup kita ni sementara. Ada banyak lagi benda kita nak capai. Steve Jobs yang kita tahu kan. Mendiang Steve Jobs tu. Dia perkenalkan Apple, kemudian dia Pixar, kan dia buat Toy Story apa semua dan sebagainya kan. Dia kenalkan handphone iPhone semua kan masa tu kan. Dia waktu dia disahkan kanser, ada pernah satu ketika doktor sahkan dia tinggal 6 bulan lagi nak hidup. Tapi apa dia buat? Dah tinggal 6 bulan tu, dia tinggalkan kerja dia sekejap. Dia bawa family dia pergi berjalan, dia pergi bercuti, dia pergi makan, dia happy, dia buat banyak jumping semua buat. Dia kata, kenapa aku tak buat ni daripada dulu lagi, dia kata. Betul-betul, cik. Happy dengan family, kenapa tak buat macam ni? Kenapa dah sekarang, dah aku dah suntuk masa ni, baru aku nak buat. Then, tiba-tiba, miraculously, dalam bahasa Melayu, Jawa, dia sebut unconquerable. Tiba-tiba, doktor sahkan penyakit kanser dia gone, tak ada. Ini. Bila tak ada masa tu, dia kerja balik semula. Dan kemudian, cuma bezanya penyakit kanser ni, jahatnya penyakit kanser ni, dia boleh bulang datang balik. Dan bila datang kali kedua, kali ni Steve Jobs kalah. Dia tak boleh nak. Akhirnya dia meninggal dunia. Kan? So itulah keadaan dia. Nak beritahu. Enggak begini. Setahu saya, kanser itu kalau dah, apa namanya, udah kena sama kita itu udah enggak ada, apa yang enggak ada ubatnya gitu ya. Tapi ternyata bisa hilang juga ya. Tergantung cara kita menyemangati diri gitu. Hidup kita ni sementara sifatnya. Dunia sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia, semuanya sementara. Betul. Atas dasar satulah saya ambil keputusan saya pencen dulu. Saya dulu bekerja, saya pengarah undang-undang, legal advisor. Nombor satu dalam pejabat, bertabik spree macam ni. Betul. Saya ada 80 orang penguasa bawah saya. Saya ada 10 pembantu tadbir. Saya ada 10 orang bailiff. Ada 2 PA, seorang Melayu, seorang India, Shima dengan Yogesh. 2 PA saya. Bila pagi bangun kalau masuk pejabat ya. Tu pam semua bos. Bila masuk dalam pejabat ya, dua-dua ni PA saya masuk, dia brief lah. Hari ni meeting apa? Esok apa yang ni nak minta sign ni apa semua apa. Okey. Meeting saya pagi ni meeting apa? Pukul 9. Okey. Lepas tu saya pergi, Ha, bos kena pergilah sebab yang ni bos besar datang. Okey. Semua. Sampai ke satu tahap bila saya nak berhenti, saya terfikir, kenapa tau? Ini kalau aku berhenti ni kan, habislah keistimewaan aku ni. Aku dah ada ni kan. Tapi sampai satu tahap, saya fikir, saya dalam satu perkara, saya ada satu cita-cita. Saya nak buat company sendiri, kemudian saya nak gajikan orang kampung saya, sesiapa yang saya boleh tolong, saya mara boleh tolong, saya nak tolong. Saya ada satu cita-cita tu, tapi bila saya nak berhenti, satu soalan Pak Ngah saya tanya. Kau sebelum kau nak berhenti, sebelum kau nak buka konsultan apa, kaki kau sebelah dah dekat luar ke belum? Dia tanya. Kaki sebelah dah dekat luar ke belum, soalan ni? Maknanya saya kena prepare dulu. Bukan main berhenti je. Kena siapkan. Kaki kat sebelah dah ready kat luar, boleh tarik kaki sebelah lagi. Maksudnya okay, seperti itu ya. Orang dulu banyak berkias fansuri. Kan? Kata-kata dia macam tu. Jadi apa saya buat? Masa tu saya ambil cuti tanpa gaji. Ambil cuti tanpa gaji. Isu kita sama. Masa kerja tu sama. Naik pangkat orang ni. Naik grade orang ni. Tapi sampai masa grade kita naik juga. Sampai masa pangkat kita naik juga. Kalau khusus pergi ke Genting, pergi ke Cameron Highland, Sabah, Sarawak, hantar orang ni. Kalau khusus Bangi, hantar kita. Contoh. Kan, si bos ni pun, yang bos ni pun tak tahu tak apa dia buta ke tak nampak ke siapa orang tu yang dia hantar. Contohlah, tak, bukan. Bukan bos tu buta, tapi bos ni manusia. Bos ni manusia, percaya tak? Saya cakap kan, satu pengajaran, saya tak pernah marah bos dia. Saya kata apa satu benda. Kebergantungan kita pada manusia, kita akan kecewa. Betul.
Minta-minta lah bos nampak kerja aku. Minta-minta lah bos ni dapat bagi. Salah. Minta-minta lah Allah izinkan aku ni kerja aku ni jadi baik. Benda jadi manfaatkan orang. Dan dapat membantu organisasi aku ni. Itu je sebenarnya. Saya pun ambil cuti tambah gaji. Selama setahun. Tak sampai setahun. Bos panggil. 9 bulan bos dah panggil. Balik lah. Banyak kerja tak boleh lah. Kau tak ada susah. Masuk kerja. Saya pendekkan cuti saya 9 bulan je. Masuk kerja balik. Masuk kerja dah tak sama. Sebab masa tu saya dah jadi Samsul Bat. No. Wahal dulu orang yang sama meeting dengan saya tu. Kali ni di meeting dia berperasan saya siapa. Dulu meeting orang yang sama. Kita pernah kita pernah duduk macam ni sekali. Yeah. Tapi bila lepas saya balik pada cuti, saya duduk balik kat meja tu dah. Tu bukan Samsul Bat ke? Dekat situ tulis Syamsul Amri bin Haji Ismail, pengarah undang-undang. Dia tulis tu, legal advisor. Dekat situ, pam, tulis. Jadi tu, wah selama ni kau meeting dengan aku juga. Beza. Macam dulu saya lalu sini, mana orang peduli pun. Sebab kita tadi saya keluar daripada hotel, saya tak cerita lah hotel mana, malu nak sebut. Bergelagang ni nak pergi bilik air. Pukul 2 pagi. Pukul 2:30 pagi, 3 pagi sampai kan tadi. Hotel. Gila betul. Lepas tu bangun pagi nak cari sarapan. Sebelah tu dah sarapan. 3 tempat minum hari ni. Mula aku masuk tak ada orang. Pukul 2, pukul 3 sampailah last patin dia. Ana patin, Ana patin. Tadi tak ada orang. Bila duduk penuh. Ambil gambar. Dia tu jangan seorang je mula ambil gambar. Habislah semua orang. Itulah dia. Jadi bila saya balik semula bekerja, sebab itu keadaan dia dah jadi lain. Saya pagi kerja pukul 5 punch card terus ceramah. Hari-hari macam tu. Sabtu Ahad langsung tak ada kat rumah, ceramah juga. Sampai kadang-kadang tiba-tiba kalau ada hari biasa kena ceramah dekat Penang, Terengganu jauh, saya kena ambil cuti. Bos memang pergilah. Sampai satu tahap saya tak tahu mana satu part time. Sudah lupa ingat. Jadi pengarah part time kan gila tu. Jadi demi untuk keberkatan rezeki, saya kena decide. Saya tak boleh tamak ambil betul, dulu. Betul. Saya ambil keputusan. Harus ambil saya keputusan. Saya bersara pilihan. Option sign. Itu lebih baik. Ini kerennya ni. Dan bila bersara, seminggu bangang kat rumah. Bangang. Dah biasa pagi-pagi kerja punch card. Iya, iya. Tiba-tiba tak kerja pancikat kan. Dia rasa lain tau. Nak ajakkan kawan minum ke kawan kerja. Ya, beradaptasi. Oh, kan? Nak pergi meraihkan kekayaan, dapat duit separuh gratuiti yang ada. Kan? Kan macam lah kaya sangat kan. Macam tu kan. Tapi sudahnya rupanya seminggu je keadaan tu. Tak sampai seminggu pun. Lepas tu saya dah sibuk sampailah ke hari ni. Tapi pada saya satu je. Kita dalam hidup kita ni jangan mengumut. Sebab ya, kita gemar mengut tu. Kerja kerajaan ni gemar mengut. Kerja perbadanan ke, agensi kerajaan ke, tak kisahlah, kita gemar mengut. Bagi menghargai jasa penyawat awam dalam penyawat belanjawan itu. Makanya diumumkan sesi kewangan sebanyak RM700. Sama banget dia. Kau tengoklah. Macam ni lah lebih kurang kan. Bagi menghargai jasa penyawat awam, kata kan. So orang tu pun tepuk tu. Kan bangang-bangang semua tu. Yang dalam parlimen tu. Kau ingat banyak sangat 700 kau bagi kat penyiaran awam ni? Kan? Cuba kalau kau orang penyiaran awam dapat 700. Cuba cakap sikit. Kau orang naik kereta rasmi semua, minyak kau semua free. Kau boleh claim. Kau pakai kereta rasmi kerajaan semua free. Bertatang-bertatang kau boleh tepuk tangan orang dapat 700. Paling kurang setengah bulan gaji benda bagi. Paling kurang. Zaman Pak Lah Badawi main setengah bulan gaji. Paling teruk. Sebelum tu, satu bulan setengah. Begini cuy, kalau saya mendapatkan bos yang karakternya tu seperti ustaz, mungkin saya segan cuy. Dengar ustaz macam ini saja tuh kayak apa ya, kayak segan aja gitu ya sama ustaz ya. Kayak calon-calon pemimpin yang keras gitu ya. Sekarang nak dapat 1.5 bulan, agensi buah kerajaan negeri pun dapat. Samsul Bak boleh cakap, korang diam, dengar je. Paling tidak pun lepas ni dia tak lagi, jangan sebut Samsul Bak kita. Kenapa kau boleh cakap? Sebab parlimen dah berubah, biar menteri tu fikir sikit. Keras. 500, 500, nak ambil IT 700. Kau ingat 200 gula-gula apa? Tapi walaupun 700, ada 3 respon kaki tangan kerajaan.
Kan? Yang pertama, baik tak yah. Baik. Apa baik tak yah apa? Yang pertama, baik tak yah. Apa tu cuy? Ini kok kalimat ini pernah saya dengar tapi sih baik baik tak yah. Baik tidak usah gitu ya. Mungkin begitu ya. Baik tak yah. Tak payah gitu ya. Baik tak payah. Kalau saya salah tolong dibenarkan cuy. Kalau saya sering saya dengar kalimat itu cuy. Respon yang kedua. Okay lah, daripada dulu 500 naik 200 sikit lah tu. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM cocok. Belum lagi. Tak ada. Memang belum lagi. Baru umum. Cepat banget. Sebab apa? Sedihnya kenapa dia pergi cocok tu. Sebab dia dah seminggu janji dengan anak dia nak tukar kasut anak dia yang koyak ni. Bila janji dah nak bawa family dia makan kat luar. Tapi inilah duit yang dia ingat. Nak bawa family makan kat kedai Tom Yum kat tepi jalan tu. Plot twist. Besar makna bagi sesetengah orang. Itu sebabnya sampai masanya kita semua kena fikir. Dia satu perasaan yang kena ada pada semua pemimpin ke masyarakat ke. Dia kena ada satu perasaan disebut sebagai empathy. Empathy ni kau rasa apa yang orang lain rasa. Itu empathy. Simpati ni kau kesian aja. Tapi ni dia rasa betul. Macam orang kan, suami dia kahwin satu lagi. Hanya orang yang ada suami, ada madu je faham perasaan perempuan tu. Yang lain tu hanya kesian aja. Betul-betul sekali. Faham tak? Itu empathy, tak nak bagi faham. Tak kau cepat sikit faham kan, dia punya tu. Saya faham perasaan awak tu. Saya pun sama. Sama. Jadi soalnya, saya faham. Kau tak faham, kau laki kau hanya ada kau aja. Jangan kau berlakon faham. Itu memerlukan empathy. Kan? Aku ni dah berapa tahun kerja sini, tak naik pangkat, kau tahu tak? Ya. Dia kata. Ha, aku faham. Mana kau faham? Kau tiap-tiap tahun naik. Aku ni tak naik-naik. Macam mana kau kata kau faham? Membungut. Aku bersimpati. Baru betul ayat dia. Tapi empathy ya, dia dah rasa apa yang orang tu rasa. Ya, bersimpati. Ha, tapi mana nak ajar kita sebenarnya, setting kita kena perbetulkan. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi, kan? Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Satu benda hadis yang paling penting. Nabi kata tentang inna a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Ha. Kalau kita beli handphone baru, buka je daripada kotak, dah siap dah screen protector. Sebelum kau cakap, aku cakap dulu. Dah siap screen protector, dah siap semua, dah charge semua. Bila kau on, benda pertama yang kau akan setting, kau akan usik apa dia? Apa ya? Tunggu. Yang kita setting pertama, tunggu, saya akan mengembalikan kepada diri saya sendiri cuy. Yang biasanya saya otak-atik pertama itu apanya ya? Kayaknya aplikasi, download aplikasi. Kalau saya sih ya, download aplikasi, game apa semua tentang YouTube gitu. Pokoknya semua yang berbau aplikasi yang saya butuhkan gitu ya. Benda pertama kita akan usik apa dia? On. Kan aku dah cakap. Dia sebut on telephone. Aku dah cakap tadi dah on semua. Aku dah cover siap-siap benda tu. So benda pertama yang kau usik adalah setting. Bukan kamera. Aku heran jantan jawab kamera ni. Aku heran. Oh ya ya. Yang dimaksud Ustaz tu memang yang apa? Pertama awal-awal banget tiba-tiba mau cek phone gitu ya, mau cek phone pasti di settingnya dulu gitu ya. Sebenarnya untuk makluman semua, saya bukannya live hari-hari dengan TikTok, baru-baru ni je TikTok. Selama ni saya Facebook live. So boleh tengok kat Facebook Syamsul Abi Ismail Official. Ha, ini. That's why. Okay? Boleh tengok komen-komen banyak. Dia ada Facebook dan dia ada juga TikTok. Dan kemudian satu lagi record sebab dalam dia akan edit elok cantik untuk masuk dalam YouTube pula. Itu dia sebenarnya. So ada orang cakap Andy TK yang Indonesia tu, yang react tu, dia ingat yang pagi petang malam tu dah record saya siap tinggal blast dekat dalam TikTok. Tak, memang saya memang lah. Ya kau Ustaz, terkejut dia. Dia ada dekat Malaysia sekarang, tengah round road tour. Wah, gembira banget gua cik. Ustaz sebut cepat. Gua ulang satu kali lagi cik.
Tiba-tiba aja Ustaz sebut nama ITK gue. Yang Indonesia. Itu dia sebenarnya. So ada yang cakap Andy ITK yang Indonesia tu, yang react tu, dia ingat yang pagi petang malam tu dah record saya siap tinggal blast dekat dalam TikTok. Tak, memang saya memang lah. Ya kau Ustaz tu, terkejut dia. Dia ada dekat Malaysia sekarang, tengah round road tour. Itu sama saya dekat Jakarta, dia datang ziarah saya dekat hotel. Boleh tengok video dia 2 hari perjalanan dia daripada Sulawesi nak sampai ke Jakarta. Rumah dia jauh. Perjalanan naik motor, tumpang rumah saudara tu, tidur satu malam, naik bas, NDTK. Punya minat dia, saya pun terkejut. Kau betul-betul faham ke? Tanya dia betul-betul. Rupanya banyak orang Malaysia bantu dia. Bantu dia bila macam dia, contohnya macam persatuan apa, kesatuan wanita dekat tempat kerja kan Puspanita. Dia tanya Puspanita tu, apa ya? Dia kata, jadi ramailah orang yang jawab kat bawah tu. Tunggu cuy, gua terharu aja gitu cuy. Gua sumpah. Gua terharu aja ya, selain dari Pak Kodi, Ustadz menyelipkan nama saya di ceramah tuh, gua sumpah. Gua terharu banget sumpah. Dipikir saya kan, saya ini siapa gitu cuy ya. Ustaz menghargai saya banget gitu ya. Sumpah cuy. Kita skip aja dulu ini cuy ya. Ini kali pertama saya tengok video Ustaz dengan terharu seperti ini cuy. Ya, saya bukan ini, saya terharu aja cuy. Saya selama ada di Indonesia dengan memasuki dunia YouTube ini gitu ya, nggak ada orang yang menyebutkan nama saya itu. Misalnya orang-orang yang memang terkenal kayak Ustadz yang bisa menyelipkan nama saya dalam suatu aduh, terima kasih banget Ustaz, terima kasih banyak. Aduh, nggak tahu ada yang kenal saya ke di dalam ruangan ini yang tempat Ustaz itu, bodo amat lah ya, saya nggak jadi masalah gitu. Yang pastinya Ustaz menganggap saya itu benar-benar apa ya, ada gitu ya, ada, bukan sekedar ini fans biasa aja, sudah begitu. Tapi Ustaz, dia selipkan nama saya cuy, gila. Saya di sini posisinya memang ada di Malaysia cuy. Lepas tu saya kata SKM, sekolah kekurangan murid, ada yang explain. Memang banyak sekolah di Malaysia yang sekolahnya banyak, lepas tu macam, tapi studentnya tak ada. Macam baru ni saya pergi Lipis. Bayangkan daripada darjah 1, darjah 6, tak sampai 20 orang. Ha, cikgu 18, ramai lah cikgu lagi. Berebut ni anak bagi aku, berebut dengan contoh. Tak, memang sebab banyak, kita terlampau banyak sekolah, kita tak sedar. Sampai satu tahap bila generasi tu berkembang, naik. Kadang-kadang anak dah tak sekolah lah kat situ. So dah tak ada budak dah. Tu sebabnya, jangan minta, cukup-cukup lah. Kita ni melampau, manjakan sangat. Betul cakap, kadang otak tak boleh jalan pemimpin kita ni kadang. Semua bagi sekolah. Kita dulu belajar naik bas sekolah. Belajar naik bas, tekan loceng berapa minit sebelum sampai. Oh, kan sini boleh tekan ke, ting, biar tak apa, bajet tu ngangam dekat simpang kita nak turun tu. Kalau cepat sangat tekan kan, lama depan sangat. Ah, betul tak? Kita dulu belajar benda tu, budak sekarang mana tahu? Masuk dah bayar siap-siap, kita dulu set tiket, berapa sen, beli bajet dah nak pergi bandar apa nak bayar. Budak sekarang tak rasa benda tu. Kayaknya saya juga tak rasa kan? Benda itu. Kita dulu pernah tengok nenek tu kan, sampai kat apa, turun kat Kuala Pilah, simpang tak ada. Kenapa Wan? Kenapa selipar Wan? Wan sebelum naik tangga tadi, Wan buka sini lah Wan letak tu. Jadi biasa naik tangga rumah, dia buka selipar. Jadi dia ingat tangga bas tu, dia tangga selipar. Dia ingat ada ke selipar dia tu, dah tak ada lah. Benda tu berlaku. Budak sekarang tak faham cerita tu. Sepupu saya juga cuy, karena lama di kampung, dia juga pernah melakukan hal itu. Dia pertama kali dibawa ke kota, di Makassar. Dan sebelum dia masuk ke minimarket, dia buka selipar di situ cuy, di pintu. Kalau kita masuk, selamat datang macam tu, dia buka selipar di situ cuy. Jadi apa yang dicakapkan Ustadz itu memang pernah berlaku. Nah, itu sebabnya saya kata
masa berubah, masa berubah. Terus dia katakan sekolah mungkin banyak apa semua. So Andy tu cerita tu, Andy jumpa saya, banyaklah dia belajar sebenarnya. Dan kesian baru-baru ni, kalau baca ada insiden dia dekat stadium di Johor. Dia cara dilayan oleh pihak keselamatan dekat sana memang agak ni lah, agak rude lah, agak biadab lah kan. Jadi benda tu ramailah orang Malaysia yang komen minta maaf dekat dia, dan dia pun minta maaf juga. Adalah cerita tu, nanti tengoklah sendiri. Saya pun tak faham apa hal dia bergaduh tu. Saya dengar pasal Vickery tu, pasal ada power bank, dia empat orang yang react tu sama dengan dia round satu Malaysia. Dia nak jumpa Pak Kodi sangat, dia nak jumpa dengan beberapa orang. Itu sempatlah jumpa saya, jumpa Abang Samsul Rao, jumpa Ajak masa mula-mula forum malam tu. Dia dapat tengok live lah betul-betul macam mana saya ceramah tu dia. So balik-balik cerita kita tadi, so simple dia, perbetulkan setting. Ha, masa tu lah termasuk lah volume, nak volume tinggi mana, lepas tu skrin dia nak terang mana, brightness macam mana. Kemudian kalau isteri telefon, kalau suami telefon, happy tang tang, lagu-lagu cinta tu suami telefon, kalau isteri telefon, oh, bunyi rimau tu bunyi telefon. Dia buat setting tu lah, dia perbetulkan setting tu. Dan setting ni adalah, saya nak tanya, setting ni adakah kita usik hari-hari? Tak, hari pertama je. Tapi kalau lepas 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba kita tengok skrin tiba kabur. Biasa kita buat terang. Orang lelaki dia gemar terang-terang. Orang perempuan dia gemar pakai privacy punya tu, kan? Oh, ya. Orang lelaki dia selagi terang lagi bagus. Oh, orang lelaki kan? Kan? Jadi, saya nak tanya, kalau tiba-tiba lah lepas 3 bulan, eh, masalah kelabu ni, apa kita buat? Kita akan usik setting balik. Betulkan balik. Balik-balik pada basic yang kita nak. Macam tu jugalah kerja kita. Kalau kita rasa kita tersasar, kita terlari niat kita daripada niat yang sepatutnya, maka baliklah pada basic. Kerja kerana nak mencari rezeki yang halal kerana Allah. Simple. Sesimpel itu je. Kerja ni merupakan satu ibadah. Pernah penceramah datang sini bekerja sebagai satu ibadah. Kau tak tanya pun aku tahu pernah ada penceramah cerita tajuk tu kat sini. So hari ni kau nak nampak lain sikit, kau cakap lah berintegriti, bekerja dengan integriti, dengan amanah kan. Kau nak kait yang biar dia lain sikit. Tak lama besok, tahun depan kau panggil amanah, integriti, amanah. Agaknya tu lah. Kau pusing situ je kan, tahu kan. So tu okey lah tu, daripada saya ceramah kat satu tempat tu. Kalau aku tahu tajuk macam tu, gila tu. Lepas tu nak buat apa ni? Pada pandai lah macam apa. Otak kau tajuk macam tu. Kau at least bagilah setting apa benda nak apa kan. Okay, jadi setting kita kena perbetulkan. Niat kita kena perbetulkan. Bekerja sebagai satu ibadah ni simple je. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kena Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kena Allah, dapat pahala ibadah. So bayanganlah ada orang dah pencen, dia baru sedar selama ni dia kerja, dia terlupa untuk niatkan Allah. Dia kerja dah, benda baik dah, cara dia buat tu elok dah, tapi dia terlupa niatkan Allah. Betapa ruginya dia selama 30 tahun dia kerja, dia terlupa niatkan Allah. So niatkanlah kerana Allah. Dan jangan sekali-kali kita sebut lagi ayat dekat mulut kita, aku kalau macam ni memang tak ada rezeki aku. Bila naik pangkat je orang lain dapat, memang aku rezeki aku tak ada je lah, garanti ni. Dia punya hampa tu, ayat yang dia keluarkan, aku memang tak ada rezeki, dia kata. Jangan sebut macam tu. 10 benda yang kita nak, Allah dah bagi 7. Kita petikaikan 3 yang kita tak dapat. Banyak lagi benda yang kita nak sebenarnya. Contoh hari ni, siapa sangka you all dapat tengok Samsul Bat depan-depan. Contohlah, contoh. Saya pun nampak jumpa Miraus ni kan. Depan-depan. Kan, dapat kita selama tadi ustaz ini enggak menyebut Miraus ini perusahaan apa ya? Saya tadi fikir ini kayak perusahaan apa namanya, smartphone cuy, tapi ternyata bukan ya. Ini selalu je dekat awi ni. Pergi kalau lagi ceramah Putrajaya memang lalu sini, ikut lekas kan lalu kan. So hari ni dapat singgah, dapat ceramah dengan you all. Lepas ni cakap, pernah ceramah sini. Nah, dah tak larat nak tunjuk dah. Sini dah. Lepas ni nak tunjuk, ni je belum. Kena tunjuk macam tu kan. Tak. Berarti sering tak rezeki banget. Kan. Malahan ada orang yang ambil cuti hari ni, dia tak perasan hari ni dia ceramah ni. Dia akan menyesal gila. Sebab kawan-kawan dia share lah gambar. Yang tadi pun kena masuk gambar kan. Aku tahu kau dah masuk dah, waktu aku berdiri tadi kau dah ambil gambar. Yang aku nak buat komen ada. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Dia lepas tu dia suka, dia bahagia bila tengok komen tu. Dia bahagia tengok komen tu. Untunglah. Jangan soal kenapa lah tengah aku cuti kau datang. Dia soal tu lah kan.
Itu rezeki tak? Sebenarnya itu satu rezeki. Ada orang tulis apa tau? Aku yang satu negeri dengan dia pun tak pernah jumpa dia lagi. Ya, berapa tahun dah. Betul, nak jumpa dia, kata. Tak jumpa dia, kata. Banyak banget yang komen seperti itu, cuy. Di berapa video, saya selalu baca komentar korang. Dan saya selalu mendapatkan banyak seperti itu, cuy. Waktu saya jumpa dengan Ustaz. Saya pun ada di negeri itu tak pernah pun jumpa dengan Ustaz, gitu ya. Dan saya cuma bisa menjawab itu. Karena memang saya sudah berniat dari dulu. Bagaimana caranya pun harus jumpa dengan Ustaz. Benar yang dicakapkan Ustaz ya, niat. Dia kata, macam mana rezeki you all dapat jumpa? Itu lah contoh lah. Paling penting ya rezekinya itu. Saya dah kata muak lah, tak ada apa lah tu. Biasa orang nak bergambar-gambar, boleh. Ambil lah. Yang kelakar tu makcik tua tu. Saya pergi kat satu masjid dekat Kelantan, saya tak nak sebut lah masjid mana. Masjid ambil gambar, boleh. Ambil gambar, boleh. Boleh. Daripada dalam telekong, saya macam ni lah. Dia dalam telekong. Mini love orang tua ni, gila tu. Tak pandangan tua. Mini lah terperanjat. Aku terperanjat lah kan. Tak. Orang bergambar dahsyat. Ya, dah izah lah. Macam-macam lah. Masing-masing lah tu kan. Sebab dunia sekarang, dunia tak bersepadan. Dia dapat tengok contoh-contoh orang lain. Kan. Dengarkanlah. Itulah lagu dipilih. Siko bagi dua. Macam-macam. Nah, sebenarnya balik boleh setting kita balik. Kerja kerana Allah. So kita akan happy. Tuhan bagi kita macam-macam sebenarnya. Tuhan mungkin tak bagi kita makan, tapi Tuhan bagi benda lain. So hidup kita, percaya cakap saya, Bekerja dengan miros. Jangan kecewa pun saya sebut. Bekerja dengan miros. You all tak akan kaya. Takut-takutin. So nak tengok respon. Kecewa. Mana yang kecewa dalam hati? Yelah, kau ya pun tak yelah. Aku sebut, aku tahu tu. Kau. Tak, bukan sebab itu. Sebab saya sebut ni kerana kaya itu sendiri subjektif. Ini kalimat harus dengar tak terus. Tak layak untuk kita jadikan sebagai kaya ukur dalam kehidupan kita. Kalau kita letak dalam kaya ukur kehidupan kita, maka tak akan jelas sampai bila-bila. Kaya itu sendiri tak tahu berapa baru kaya. Orang tu dah berjuta-juta dalam bank, kerja teruk ke tengah malam tak balik rumah. Kita ni yang gaji tak berapa sangat ni, taklah sampai juta-juta ni. Puluh ribu pun tak sampai. Belah ribu pun tak sampai. Kita balik rumah, okey. Petang boleh berbual semalam. Malam boleh makan sama. Bahagia. Malam ni makan kat mana eh? Dah fikir dah, ini Jumaat. Malam ni nak makan kat mana? Fikirlah. Pergi pasar malam ni yang paling best. Ada pasar malam favourite keluarga kita kat mana? Kan? Bawa anak pergi sebab bapak nampak hebat dekat pasar malam. Nak apa? Ambil. Bapak. Pasar malam bolehlah cuba pasar raya. Tak meninggal nampak. Tak, ni betul kan? Realiti. Orang tu tak faham. Orang kaya ni tak faham. Nikmat pergi pasar malam. Ya. Saya sendiri pun. Anak saya sebut dah lama tak pergi pasar malam. Saya sebut. Tiga dialog anak saya sebut. Salah satunya itulah. Pertama dia sebut. Tak best. Dah lama abah tak hantar ke sekolah. Itu sebab bila saya ada peluang. Kalau pagi tu saya lambat sikit siapa. Sebab kalau boleh pergi hantar, boleh hantar anak ke sekolah. Dah lama abah tak buat pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Boleh pilih. Kan? Sebenarnya kita tahu yang hasutnya mak dia tu. Mantan darah yang taufu, mantan darah jagung. Anak tu bukan skim batang tu lah. Skim yang 7% tu kan. Tak kisah lah kan. Tapi itulah bahagianya. Dengan kita seberkekurangan, maka kesimpulan nak beritahu, hidup kita jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Yeah, bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul sekali. Deep tak? Deep. Betul? Deep. Kita tengok Nuha, beria nak dengan Adam. Apa jadi? Nuha nak sangat dengan Adam. Bolehlah apa? Nak sangat kahwin. Nak sangat kahwin dengan producer, dengan director drama. Orang dah cakap jangan, nak juga. Apa sih ni bas? Noah. Dan akhirnya kena pukul, kena ni trauma, psycho. Suami ada penyakit. Kan? Saya tak tengok, tapi orang share drama dalam TikTok. Saya tengok lah, kesian ni. Kan? Melu untuk Firdaus. Kau marah dengan Firdaus tu. Bodoh betul. Dah elok bini lain lawa, aku suka kau perempuan macam ni. Kenapa? Dah.
sebenarnya kita dan hidup kita ni. Tak, sebenarnya drama tu kita kena ambil pengajaran satu. Ambil pengajaran satu. Semua drama-drama yang dicerita tu kan, pengajaran kita kena ambil apa tau? Kenapa dia orang buat salah walaupun dia tahu benda tu macam tak apa benda, dia macam dia layan lagi benda tu. Hidup kita ni sama macam tu sebab seolah-olah kita macam main damaji. Damulan. Pernah tak main damaji? Damulan, damaji beda. Contohnya Abang Azhar kita main damaji dengan Abang apa? Siapa nama? Farizwan. Dia kita main damaji berdua lawan. Ni kita kat luar ni tengok ni. Makanlah, makan. Mana? Dia malas dia tak dapat. Dia puang tinjau nak tembus nak meja apa papan-papan dam tu. Makanlah, makanlah. Jangan. Lah kenapa? Oh, kawan ni kat kita dekat damaji mungkin itu cuy yang makan-makan gitu ya. Satu, dua. Yang sering disebut ustaz damulas. Kat luar nampak semua, tapi orang damaji yang sedang menghadapi benda tu dia tak nampak. Hidup kita ni macam tu. Ya Allah, kau janganlah bagi dihulur. Makan tiga, habis. Aku dah cakap dah, jangan. Ada orang kata jangan. Ada kau kata jangan? Dia kata. Penonton yang bicara itu. Macam tu langgan menteri tu. Geram aku. Tak habis-habis. Kan? Cukup-cukup lah. Kan? Jadi lepas tu sekarang ni, orang dah hilang mood nak mengundi. Macam lawan sama sendiri, menyampah ni kok. Kan macam ya, tak tahu nak jadi apa politik di sini. Sebab jangan saya ceramah di Australia. Ini bukan kempen, membalun nama dia. Saya pergi ceramah di Australia. Australia di Melbourne, bukan Melaka tau, Melbourne. Saya ceramah di Melbourne, bayangkan ada yang menganjurkan tu adalah sahabat-sahabat kita daripada Singapura yang dah 20-30 tahun bermastautin di sana. Dia arrangekan program ceramah kat sana. Bayangkan sahabat yang Singaporean ni tanya saya, "Ustaz, nak tanya sikit. Parlimen di Malaysia memang hari-hari macam tu ke?" Cuba fikir. Fikirlah kita ni orang Malaysia ni jawab apa. Kau tutuplah live tu. Kalau macam tu lah perangai kau dalam parlimen, tutuplah. Tak payah buat live lah dengan orang. Dulu masa kecil-kecil, kalau ingat kita tengok berita dunia jam 10, parlimen yang kena gelak ni parlimen Taiwan ni. Baling kursi bertumbuk berdarah-darah. Ini menjerit macam orang tak ada tamadun. Betul lah yang Sultan Johor sebut tu. Macam sangka beruk betul. Ni saya sebut balik apa Sultan Johor sebut. Saya setuju boleh cakap. Malu. Rupanya Nabi dah sebut tu. Salah satu tanda akhir zaman, urusan umum diberikan pada mereka yang bodoh. Urusan umum bagi orang yang tak ada mengelamat. Bayangan pada ada satu ketika yang waktu di Pasir Berdengung dulu. Yang 22 bulan tu. Ada satu wakil rakyat boleh lantik ketua kampung yang jenis kena lapor diri dekat balai polis 6 jam sekali. Macam tu ketua kampung pilihnya. Apa nak jadi? Kan? Ha. Balik-balik integriti. Saya juga. Jadi makna kata, jangan kejar kaya tapi kejarlah bahagia. Itu sebenarnya dalam hidup kita. Kan? Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan miskin. Bukan miskin. Ha? Allah uji kaya dengan kecukupan. Oh, yeah. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Contohlah, katalah tiba-tiba Tuan Farizwan kita buat pengumuman. Tuan Farizwan ni jawatan apa kat sini? Fuh. Mana depan-depan ni yang top-top lah ni. Saya minta maaf banyak. Saya tidak dimaklumkan. Jadi pengacara majlis ni memang begitulah. Enggak ada ini ya, enggak ada. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Yeah. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Tegah dek budi dengan bahasa. Kan? Kena jaga adab kan? Kan? Bak kata orang kan, mencari ikan jumpa siakap. Kan? Kan? Mencari ikan jumpa siakap. Ikan siakap. Mencari ikan di Tasik Cini. Sudah sekian lama saya bercakap. Sampai sekarang air tak sampai kat sini. Dia contohlah. Dah. Dah. Ni pantun aja. Pantun aja kan. Dah, tak apa. Kan saya. La ilaha illallah. Tak apa. Ya Allah, terima kasih banyak. Boleh. Saya pun baru
Tebar perasan cuy ya. Aduh Ustaz, jadi kayaknya Ustaz ya dikasih bagi tengok waktu di Jakarta atau gimana sih cuy? Ustaz pulang dulu cuy. Ternyata Ustaz haus. Tunggu dulu cuy. Mana di sini? Oke. Okay. Ini orang-orang penting depan. Mana depan-depan ni yang tok-tok lah ni? Saya minta maaf banyak. Saya tidak dimaklumkan. Jadi pengacara majlis ni memang begitulah. Kata kiasan. Sebab kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kan? Kena jaga adab kan? Kan? Sebab kata orang kan, mencari ikan jumpa siakap kan? Di sini udah kan? Mencari ikan jumpa siakap singgungan halus, mencari ikan di Tasik Cini kan? Sudah sekian lama saya bercakap sampai sekarang air tak sampai kat sini. Dia contohlah dah ni pantun aja kan, dah tak apa kan saya. La ilaha illallah. Tak apa. Ya Allah, terima kasih banyak. Malu. Boleh, terima kasih. Malu betul. Terima kasih banyak. Yalah, takut jatuh di belakang. Nah, penceramah pernah tengok dia pergi belakang ambil air lubu ke mana? Pernah tengok tak? Tak, saya tanya pernah tengok tak? Ambil lah meja satu ke yang kecil letak sini. Tak apalah, kursi tu okeylah, tak apalah. Oh, isi mejanya apa miring, cik. Macam ni ya. Jadi enggak bisa di Ya Allah, kenapalah aku kena macam ni? Tak ada, gurau je. Sama yeah, kemar gurau. Tak apa. Okey. Lepas tu cawan pun kalau boleh biar dahlah. Nah, ni contoh dari segi adab. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Ustaz ini, aduh. Kalau bercanda juga dulu. Oh, saya tahu. Sedap air kosong kat sini. Tak ada, sebenarnya saya kalau tak gurau tak boleh, memang gurau aja. Sebenarnya dia dah ada ready air kat belakang eh. Itu ya sebenarnya. Jadi contohlah Tuan Farizwan kita, dia sebagai pengarah apa ya? Kejutan jalan. Okey. Jadi dengan ini saya rasa happy mewakili pihak Myros. Kita happy sangat hari ini. Jadi dengan ini saya umumkan kepada semua staff yang hadir di sini, yang online minta maaf tak dapat. Hanya yang datang fizikal saja kat depan ni, kita umumkan setiap seorang kita akan bank in kan dalam set account masing-masing sebelum jam 3 petang ini sebanyak RM200,000 setiap seorang. Contoh, jangan claim, ni contoh. Okey, saya nak tanya puan ni. Puan, siapa nama puan? Rosiana, saya nak tanya. RM200,000 dah kaya ke belum? Lama. Panjang. Tak apa, tak kisah, cakap je. Dia rasa dah kaya ke belum? Belum. Okey, masih. Tu yang belakang tu. Ya bang, ada baju tu yang ada line hitam sikit tu. Tu okey, ya bang. Siapa nama eh? Ridwan. Bukan pengarah kan? Pengarah takkan duduk belakang rasanya. Ridwan ni. Ridwan, rasa-rasanya RM200,000 tu dah kaya ke belum? Cukup. Saya tanya kaya ke belum? Saya bukan tanya kaya ke tak. Tak kaya lagi? Oh, tak kaya lagi. Okey, ni puan yang tengah tu. Ya, yang tengah ini yang ya. Pertanyaan-pertanyaan menjebak. Siapa nama? Intan. Okey, Intan. Saya nak tanya, dah kaya ke belum RM200,000 tu? Belum. Okey. Depan ayah bang. Siapa namanya? Tak, siapa nama? Aku tanya bukan nama, belum kaya lagi, kacau tu dah. Nama siapa tu? Khairul eh? Asrul. Okey, Asrul lah. Dah kaya ke belum? Belum eh? Saya nak cari siapa yang rasa dah kaya dengan RM200,000. Oh, seorang okey belakang tu rasa dah kaya dah. Siapa nama puan? Maizatul. Saya selap puan Maizatul, dia akan jumpa Cik Farizwan. Saya rasa cukup lah. Saya rasa nak berhenti lah.
Dia dapat Dr. Hibu, dia nak berhenti lah. Dia nak saya nak kejar cita-cita saya. Alas. Saya nak melancong, saya nak berniaga, saya nak buat tu, buat ini. Contohlah, sebab penilaian setiap orang berbeza-beza. Rupanya Nabi Muhammad pernah sebut, anak-anak Adam, kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Dia tak pernah cukup. Betul. Kadang-kadang mungkin kita rasa kaya, tapi belum tentu cukup. Macam tadi kan, seorang tadi cakap cukup kan. Tapi mungkin kita cakap cukup pada awalnya, sebelum dapat kat tangan kita. Ada seorang tu, aku pension, so tak payah fikir apa dah, duit kredit USP aku ada 600 ribu. Boleh berjalan dengan bini aku. Nak pergi Balkan, Europe, pergi umrah. Tak payah fikir lah, dia kata. Lepas minggu dia pension, dia pegang senapang depan bank. Jadi pengawal keselamatan. Saya bukan menghina. Tak, saya bukan menghina karier jadi sebagai jaga. Tak. Tapi dia yang cakap dia tak nak kerja dah. Tapi kenapa dia buat tu? Sebab tak cukup. Yeah. Anak minta duit ni. Anak repair kereta minta dengan dia. Anak-anak kahwin pun minta dengan dia. Anak-anak mula berniaga minta dengan dia. Semua dia tolongnya. Itu sebab saya pesan pada semua yang nak pension, jangan habiskan duit usia tua kita tu untuk anak-anak. Nak tolong anak berpada-pada. Tak usah beria sangat. Dia nak kahwin, bolehlah. Ayah bagi lembu seekor. Sudah. Jangan nak lebih-lebih. Alah, ayah takkan tolong itu je. Yang sedap engkau, yang susah aku kenapa? Harus diajar anak mandiri je. Maksud ustaz. Ingat, yang muda dengan sehat mencari duit. Tapi yang tua dengan duit mencari sehat. Itu protection kita masa tua. Nak masuk hospital ke apa-apa hal. Itulah ni. Nak bercuti, nak berjalan. Dah penat kerja dah. Dekat Meros ni. Pening kepala. So, sampai masa nak bercuti-cuti lah. Itu pula saya kata. Belajar untuk menghargai. Itu sebab mak ayah kita dulu, walaupun tak ada rumah yang mewah, tak ada meja makan yang mewah, yang ada tikar mengkuang, bahagia makan. Dulu kita makan dekat tikar mengkuang, duduk bersela. Kepala boleh sampai macam ni, selari dengan lutut. Saya masih sampai sekarang dapat masa tu je. Kena cari tabler. Table. Table. Kena makan kat meja. Okey, cik. Okey, cik. Kita akan lanjut lagi video yang kedua, cik, ya. Maksud saya part yang kedua di esok, mungkin esok atau lusa saya akan sambung, cik, ya, part yang keduanya, cik. Insyaallah. Dan saya akan harus benar-benar melihat ini. Takutnya warna merah dan audionya rusak gitu, ya. Itu sangat membagongkan kayak yang kemarin gitu, ya, part 2-nya hilang gitu. Oke, untuk ceramah Ustadz kali ini tuh banyak dari yang saya tangkap di sini, Ustadz menceritakan tentang hal pribadi, dan yang paling istimewa banget Ustadz menyebut nama saya di ceramah kali ini, cuy. Waduh, saya nggak nyangka aja, cuy, ya. Tepat banget ya saya memilih video ini tuh. Saya nggak berpikiran bahwa Ustadz akan menyebut nama saya di video kali ini, cuy. Waduh. Ya, alhamdulillah banget saya di sini kayak gembira banget. Yang tadinya saya kayak apa ya? Mencoba untuk memperbaiki mood, akhirnya gembira banget, cuy. Dan insyaallah saya akan melanjutkan lagi part keduanya ini, entah itu besok atau lusa gitu, cuy. Saya sudah cakap saya enggak bisa membuat video setiap hari, cuy, ya. Mohon maaf banget karena saya juga punya kesibukan gitu, ya. Ada keluarga yang harus kita temani gitu, ya. Nak buat pekerjaan yang lainnya lagi gitu, cuy, ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kalau memang suka dengan video ini silakan di-like, ya, di-like, cuy. Dan jangan lupa bagi komentar di bawah, ya. Simpan komentar di bawah pendapat korang tentang apa yang Ustadz bawakan, motivasi yang Ustadz bagi, boleh, ya. Dan komentar apa aja yang pastinya berbau video kali ini, cuy. Jangan berlebih gitu, ya. Jangan bertanya yang hal-hal yang gak nyambung dengan video ini, cuy. Oke? Dan saatnya saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak buat korang semua yang selalu stay di channel NDTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.